Makasih kopetnya. Oh, enak banget. Sumpah ya. Oke, jadi kan semalam itu gara-gara Kak Adit pengen yang namanya kopet itu, akhirnya ayah keluar semalam sebareng tim juga nyari-nyari itu, browsing-browsing. Kan banyak banget itu jenisnya dan modelnya tuh banyak banget. Ada yang jenis pertama itu yang nggak bisa di, yang nggak ada mesinnya. Ada sih tapi dia pakai apa ya? Bensin. Enggak, pakai itu loh, Jim. Solar. Enggak juga. Pakai aki, ya pakai aki. Terus ada juga yang model sekarang yang lagi in itu, yang lagi in itu yang custom, dia pakainya mesin potong rumput, teman-teman. Terus malam malah ayah tuh nyari dapat yang mesin motor, Jim. Masa? Jadi kalau digas enak ya? Ya enak lah, pikirnya ayah kan gini, soalnya kalau tak beliin yang punya kayaknya dinas ini, nanti jalannya juga sama gitu. Ya terus gopetnya di mana ya? Coba ya dicari, di mana ada enggak? Tahu apa? Kayaknya di mobil itu. Ya enggak muat. Jadi kan gini teman-teman, karena GoPet itu sendiri kan jadi ayah pilih yang custom, dan ternyata semalam tuh nyari postingan ternyata ada yang jual. Ya udah aku beli itu aja, soalnya kemarin aku mau pesen yang spesialis pembuatnya tuh dia nggak bisa katanya, makan waktu yang cukup lama, 3-4 bulan gitu katanya. Dia lama banget. Nah akhirnya ayah kebetulan ada yang jual gitu, akhirnya ya udah tak beli aja daripada ya ke itu kan, akhirnya ya udah tak beli aja, soalnya juga itu mau yang pesen mau yang bekas pun sama-sama custom, soalnya itu nggak ada yang jual barunya teman-teman, yang custom motor ini, mesin motor. Hey Dim, sini. Oke teman-teman penasaran ya, ini Kak Adit. Gimana ya? Kak Adit mana? Di rumah lagi tidur. Lagi tidur, kamu mau lagi tidur. Berarti biar Dimas dulu yang ini yang penasaran. Ya terus gimana ya? Masa kamu gak lihat ini? Dengan traku ya? Ya, buka dulu. Bukan traku, traku lah yang kebilangin gak percaya. Ya, saya pasti buka lagi. Nah, ini teman-teman. Sepeda. Kenapa ya taruh sini? Karena kalau taruh di luar nanti kakak tahu itu namanya enggak. Surprise ya, Jim ya. Kamu naik di atas, Jim. Bangku kuat ya. Saya enggak apa-apa, mau jagain dulu gini. Aduh, kok berat ya, Jim ya. Saya Jim, bentar. Jim. Jim. Aku berat. Udah. Ini udah aman. Kita ya. Ini. Lah ini teman-teman GoPetnya Kak Adi. Apa Jim namanya? GoPet. Ini GoPet, Dim. Hah? Oh iya, ini nih. Ini kan Kak Adi mumpung nggak tahu, ini ayah kan. Ini kan custom teman-teman. Sebenarnya ini tuh naiknya modelnya kan berdiri. Nanti ya pokoknya linu-linu ya. Ya enggak, memang berdiri. Memang berdiri, jadi ini mendingan ayah lepas aja. Nah ini, kan naiknya memang gitu, Dim. Ini ya? Iya. Nah ini ada lampunya juga. Ini ya? Lah betul. Terus untuk ini kan pakai mesin motor teman-teman. Nah, tadi kalau teman-teman yang suka mainan motor pasti tahu ini mesin motor apa. Kamu tahu nggak, Din? Tahu. Apa? Mesin motor Supra. Supra apa? Iya. Enggak. Ini bukan mesin motor Supra teman-teman. Jadi ini mesin motor Matic seperti itu. Ya knalpotku ganti kayak gini toh ya. Ya besok dicoba lah, Dim. Ini kan keren knalpotnya. Iya. Oke teman-teman, teman-teman pasti penasaran cek soundnya ya. Ini kayak gini cek soundnya. Udah ya, nanti kakak tahu bangun. Udah berarti gini aja, Dim. Kamu bangun di kakak terus. Iya. Kamu tuh mau dikasih kejutan sama ayah. Oh, lo kejutan.
kejutan apa? Ketemu tidur. Sesuatu yang ada di hatimu, yang ada di mimpimu. Itu loh sana. Kenapa? Mana ya jaga hati? Ini apa juga? Ya, aku takut. Kamu tuh wah. Ini katanya kamu. Gopet. Nah, ayo kasihnya saya kak, kasihnya saya kak. Ini gopetnya ya. Kak ya. Makasih ya, ya, makasih banget ya, ya. Makasih juga buat teman-teman yang apa itu kemarin udah bilang di komen ya teman-teman. Makasih ya, ya, makasih kak, banget. Tapi kamu bisa gunainnya apa enggak? Bisa gunainnya? Ini kan mirip-mirip sama motor. Ya, benar. Ini mirip-mirip motor, tapi cuma ini kan berdiri kan. Kalau motor kan pakai dudukan, ada duduknya. Ini ya. Bisa dimodif ada dudukannya enggak ya? Ada, sebenarnya ada, tapi mendingan dilepas saja. Soalnya nanti enggak kayak GoPet, sejenisnya kayak sepeda. Sebenarnya ini. Nah, ada ini. Nah, nanti ini kan taruh di sini. Bentar kak, ini jangan dulu. Soalnya kamu nanti kalau enggak tak ajarin dulu, nanti ayah takut. Soalnya nanti kalau kenapa-napa tapi gitu. Tapi aku pengen saat nyoba ya. Nanti ya. Toh kalau kamu enggak latihan dulu toh nanti kamu ngelindes semut. Ini kak, sini suaranya kak ya. Ini yang mesin potong rumput ya. Potong rumput mah. Kecil, kayak punyanya Dimas. Oh, ini mesin motor kak, mesin motor matic. Bentar ini, cek soundnya suaranya kayak gini kak. Gimana sih kok aku ditinggal? Padahal aku katanya aku yang dibeliin, kok aku ditinggal sih? Aman enggak? Kamu mau nyobain pertama, nanti bannya lepas. Ya enggak mungkin. Nah, sekarang gini aja, kamu nyobain. Nah, ini yang kuning starter ya. Yang mana? Yang kuning ini starter. Oh. Ini kontak on, kalau kontak on lampu nyala. Ini starternya ini. Ini buat matiin mesin? Enggak, ini lampu. Oh. Ini enggak fungsi, ini enggak resah. Dianu aja, matiin mesin cuma ini aja. Oke, okay. Nah, ini berdiri. Ini start, jangan lupa pelan-pelan ya. Kakinya yang penting lurus. Aduh. Bentar ya, tak paraninya. Aku tuh yang lurus. Lah, tenang. Aku pakainya agak gemeter. Ya kan baru pertama, memang harus ada adaptasi, Kak. Sekali lagi coba ya, nanti kalau udah bener-bener lancar kita nyari jalan yang agak lurus gitu atau yang elus gitu. Oke okay? Kak, tak kawal kak. Ya, kita langsung jalan-jalan kemana aja gitu ya. Mau kemana? Ya kita cari tempat yang bagus itu loh, yang enak. Oh, gitu. Oke, siap. Kalau gitu, masuk ke situ aja, Kak, yuk. Ya, sambil motor-motoran ke situ aja, oke? Kemana ya? Bentar ya. Oke, yuk. Langsung siap. Jalan sana. Sebentar ya, Kak. Ngambil motor dulu. Oke. Wah, Di. Lama banget sih, Ayah. Hey. Ada semua. Oh, itu, Ayah. Ini, Ayah. Ayo, jadi ikut, guys. Titipin lu, kita udah tadi. Nunggu lama-lama lu ya. Ya enggak apa-apa lah, ini tadi nanti yang nganter sinok siapa? Kan pakai kopi aja. Tuh. Kita udah nunggu lama banget lu. Ya udah titip Om Ali ya. Oh iya, nanti aku awasin aja. Diawasin ya. Lah wes gini aja wes ya. Iya. Pelan-pelan lo ya, kalau mainan jangan jauh-jauh. Kakak enggak usah enggak bilang boleh ngebut lo. Oke. We'll be right back.
jauh-jauh ya teman-teman ya tadi. Wah ini aja masih belum jauh ini, kurang jauh ini Dim. Ayo terusin ke sana. Ayo langsung ya. Nanti kalau ditanya ayah, kita bilang aja apa itu tadi kita apa itu masih sedikit gitu belum. Sampai sana toh eh. Kita masih sampai itu sana belum terlalu jauh. Yaudah kita lanjutin aja yuk. Kalau teman-teman bicarain. Oh lu jangan cepuin ke ayah lu teman-teman. Iya jangan bilang. Oh, jangan bilang ke ayah kalau kita mainnya jauh banget. Yaudah yuk Dim. Hei, ini tuh udah jauh banget loh. Ntar dimarahin ayah gimana udah, ini? Bentar aku tak leren. Om, kita mau cuci muka dulu di sini, boleh? Nah, itu bersih apa enggak? Bersih. Oh yaudah. Udah, nanti marahin ayah loh. Pulang aja yuk. Loh, udah pada basah sih, pulang aja yuk, pulang. Ayo Dim, pulang yuk. Itu topiku bawain lah. Ini aku, terus nanti. Kok aku yang suruh bawain lah. Nah, kamu yang gebyur pulang. Kamu. Yaudah yuk Om, kita pulang aja yuk. Iya, iya. Ini pakai aja topimu aku. Aku gak mau bawain. Sana kita istirahat tapi aku ini udah mendung makanya ayah panik loh kok belum pulang gitu. Enggak jauh kok. Gimana kakak udah bisa? Udah bisa. Ayah beneran ya ini Dim tadi kamu lihat kakak udah bisa belum? Udah. Beneran kakak berarti udah bisa? Enggak ya Dim, tapi kakak agak gini ini gocekin dulu. Oh iya iya gimana? Agak gini loh. Gimana? Oh, lagi ngegas kayak masih kaku gitu. Iya. Sampai tadi minumannya tumpah sampai telas. Minumannya tumpah. Kakak sampai basah ini loh. Basah. Berarti beli minum tadi. Iya. Beli minum. Nah, ini tadi gimana? Aman kan kak? Tajakan turunan aman. Aman. Makasih ayah. Makasih kopetnya. Oh, enak banget. Sumpah ya. Makasih ya, udah beliin aku gopet. Iya. Karena udah motivin Dimas. Ini kan berarti tanda ya bahwa ayah tuh nggak memihak salah satu dari mereka gitu. Jadi tapi ya, cuman kita ada maunya sendiri gitu. Iya. Ayah tuh selalu adil kayak gitu. Jadi kalau kita pulangin aja ya. Ya langsung pulang aja. Iya bentar. Teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang kemarin udah komen nyuruh ayahku buat beliin ini. Iya. Oh iya dan juga teman-teman. Bilang-bilang kalau kami mainnya kejauhan. Oke, aku nanti kami takut dimarahin ayah. Kamu juga ya, Om. Oke, aman. Bilangin ke ayah ya. Sampai basah semua. Oke, kita mau pulang dulu. Enggak minum. Mau mandi.
Terima kasih teman-teman, dadah.